Cara hipnotis orang jilid 1. Lah wow, kayaknya bagus juga nih buku. Baca mumpung Kid Girl belum balik sekolah. Oh gitu. Abang, Kitty pulang nih. Muka kamu kusut banget sih. Pasti bawa masalah dari sekolah lagi. Kebiasaan. Enggak kok, aku gak apa-apa. Gak percaya akunya. Abang. Apaan? Aku boleh pacaran, Bang. Kamu habis kejedot gerbang sekolah ya? Aku serius, Bang. Kalau boleh pacaran, aku janji aku akan mandi sehari sekali. Cute girl, kan udah beberapa kali abang bilang pacaran itu mengganggu pelajaran sekolah kamu. Kamu aja tahun ini naik kelas juga abang gak percaya? Justru dengan pacaran aku jadi makin rajin belajar. Rajin gigi lo benjol. Berarti abang setuju aku pacaran kan? Enggak. Atur aku terus, atur. Lah kan sebagai kakak wajib dong berperan untuk membimbing adek. Tapi teman sekolah aku banyak yang pacaran, Bang. Emang gue maknya apa? Berarti aku ada hak dong? Hak abang juga buat ngelarang. Hak aku juga buat nolak. Kebanyakan bergaul sama kadal jadi gini nih, bandel. Abang gak modern? Modern dari mana, Bambang? Ya kan bisa juga jadi alternatif kalau ngerjain PR, Bang. Udah diem, abang gak mau debat sama kamu. Topiknya aja gak jelas gini, pusing tau gak? Gak jelas gimana sih, Bang? Aku kan udah jelasin, pacaran itu bisa jadi alternatif kalau ngerjain PR. Diam, di saat Google. Kita kesulitan, nantinya ada ayang beb yang bantuin dengan keceriaan. Ya walaupun gak fokus sedikit, tapi bisa kok Google, jadi penyemangat ngerjain PR dan belajar tentunya. Memang pada dasarnya, kita berpikir pacaran itu berdampak negatif. Padahal iya. Woi, diam woi. Sim, tidur. Tapi, loh, ternyata cara hipnotis dari buku ini bisa berhasil. Aku kira buku ini cuma hiburan akhirnya aku bisa tenang dan gak pusing lagi dengerin Ocean Kid. Bentar deh. Cara nyadarin hipnotisnya gimana ya? Coba aku lihat di buku ini, pasti ada. Nah, ini dia nih, cara menyadarkan hipnotis. Cara menyadarkan hipnotis sangatlah mudah dan akan dibahas di buku Cara Hipnotis Orang Jilid 2 yang akan diterbitkan bulan Juli tahun depan.